Hello guys, selamat tengah hari. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya. Apa yang ada dengan saya hari ini adalah Honda Prelude SIR tahun 1996. Ini adalah salah satu contoh model Honda klasik yang ada dalam Malaysia lah. Kalau korang nak tahu, masa zaman-zaman kereta ni keluar, Honda banyak guna nama-nama muzik tau. Contohnya macam Quintet, Concerto, Accord and Jazz. Tapi cuma yang masih wujud pada masa sekarang adalah Jazz dengan Accord je lah. Ini adalah generasi terakhir Honda Prelude yang dikeluarkan daripada tahun 1996 sampai tahun 2001. Sebelum saya teruskan dengan cerita selanjutnya, saya nak korang untuk like, share, subscribe channel ni sekarang. Ini adalah Honda Prelude generasi kelima yang dikeluarkan daripada tahun 1996 sampailah tahun 2001. So kita cerita saiz luaran, lepas tu kita cerita apa yang best dengan tak best pasal kereta ni lah. Panjang kereta ni lebih kurang dalam 4.5 meter. Dia punya lebar 1.75 meter and then dia punya tinggi 1.3 meter. Dia punya lebar ni lebih kurang sama macam Honda City generasi sekarang ni. And dia punya wheelbase pula, jarak antara roda depan dengan roda belakang adalah pada 2.58 meter. Apa yang menarik pasal kereta ni masa dia mula-mula keluar, ini adalah antara kereta pertama yang ada torque controller untuk tayar depan tau. Okay, tapi Honda panggil sistem ni Active Torque Transfer System. Dikeluarkan pada tahun 1996. Basically dia bagi torque yang lebih pada tayar yang di sebelah luar atau dalam supaya untuk mengelakkan understeer. Basically teknologi ni sama macam apa yang ada dekat dalam Mitsubishi Lancer Evolution, yang tu diorang panggil Active Yaw Control. Berkenaan dengan Honda Prelude ni, sebenarnya saya pun tak tahu ini spek apa, sebab kereta ni adalah kereta yang dah berapa lama dah dikeluarkan. Okay, so kita pun tak tahu apa dia punya original spek dia. Tapi tadi saya check chassis dia, ini adalah versi BB6. Okay, kalau versi BB6 ni, that mean dia two wheel steering lah. That mean dia tayar depan, dia tak ada four wheel steering. Dia ada satu lagi model yang ada four wheel steering, yang mana bila you pusingkan steering, roda belakang pun akan turut sama turning jugalah, ikut mana arah yang korang pusing steering tu lah. Alright, mengikut Wikipedia, type SIR ni dia menggunakan salah satu enjin flagship model dalam keluarga Honda pada zaman ni, yang mana enjin tu adalah enjin H22A yang menghasilkan 197 horsepower. Torque Newton meter dia saya rasa lebih kurang dalam 200 lebih. Sebab apa yang saya tengok, ada satu lagi model SIRS yang tu menghasilkan 217 horsepower dengan 221 Newton meter of torque. Okay, saya anggarkan mungkin torque dia lebih kurang kat situ lah, sebab dia, kita tak ada data yang tepat untuk kereta ni. And kereta ni pula dia punya weight balance distribution ni dia tak balance tau. Dekat depan ni berat dia lebih kurang dalam 67%, dekat belakang 33%. If I'm not mistaken, itu data yang saya dapat daripada internet lah. Okay, so sekarang kita tengok pada muka depan dia. Muka depan dia ni sama macam Prelude Jerung yang kita semua kenal eh. Sebab yang tu lampu depan dia lebih kurang macam lampu Honda Accord. Sebab yang tu lampu dia memanjang, yang ni dia lampu dia menegak ke atas. Dia lebih kurang bentuk macam trapezoid sikit lah. Nothing much on the front, sebab masa zaman ni Honda memang terkenal dengan design minimalist. Dia suka pakai horizontal grill kat sini, logo Honda kecil kat sini. Dia punya fog lamp dengan turn signal integrated dekat bumper belah bawah sini. Tayar yang dia pakai, ini adalah rim original type SIR. Size tayar dia yang ni 205/50R16. Original size saya tak berapa sure, tapi ini tayar yang dah di-fitted dalam unit yang saya dapat ni lah. You guys boleh tengok daripada tepi, kereta ni size dia tadi 4.5 meter. Okay, lebih kurang panjang macam Honda Accord lah. Kan you guys boleh nampak dia punya jarak roda depan dengan roda belakang tu jauh eh. Lepas tu dekat pintu belakang tu sebenarnya kalau ada satu lagi pintu ni pun I rasa boleh jadi sedan lah ni. On the side mirror, nothing much. Masa zaman ni memang pretty basic lah. Dia tak ada apa-apa kat sini, just side mirror biasa je. Lepas tu handle pun normal handle macam tu lah. Jom kita tengok bahagian belakang. Ini adalah rupa dia. Lampu belakang dia horizontal bar macam ni. Dia memanjang, dia nampakkan kereta ni lebar.
kereta ni sebenarnya tak lebar pun, tapi dia sebabkan dia design macam tu, so you guys nampak kereta ni lebar and then nampak dia rendah. On the outside, itu je yang ada, itu je yang kita boleh tunjuk. Sebab masa zaman ni, kalau you guys perasan, Honda punya design untuk bahagian tepi ni flat, tak ada curvy-curvy line, tak ada edgy-edgy line macam model-model sekarang. Kalau korang perasan macam Honda Jazz GK punya unit, dia ada sharp edges line apa semua kan. Tapi untuk zaman ni, Honda Accord, Honda City tahun 1996, semua design dia flat macam ni. Dia tak ada curvy edges sangat. Design dia pretty simple. Okay, satu benda yang baik dia bila design macam ni adalah kalau macam let's say tak shoot eh, kalau tiba-tiba korang terlibat dalam kemalangan apa semua, senang lah sikit orang body and paint tu nak betul dengan balik permukaan kereta tu pada kerukan asal lah. Alright, so itu je daripada luar. Jom kita tengok dekat dalam apa yang ada dalam kereta ni. So ini bahagian dalam Honda Prelude tahun 1996 ni. Dia basically basic, tak macam kereta zaman sekarang yang mana ada LCD screen besar lah apa semua kan, yang mana korang boleh tengok meter, analog, lepas tu center console dekat tengah ni pun standard. Basically owner kereta ni dah tukar pada touchscreen unit, ini daripada Pioneer. I tak pernah tengok rupa asal radio original dia, tapi I rasa bila dah integratedkan dengan screen ni nampak sikit modern lah kan. And lepas tu dia punya dashboard ni yang paling bestnya, zaman-zaman ni semua kereta datang dengan soft touch material. Sini semua soft touch, sini soft touch. Okay, steering standard macam ni, door handle, door panel, semua soft touch. You guys boleh rasa yang kereta ni memang premium masa zaman ni. Ini semua leather. Kereta ni tak datangkan dengan sunroof. Okay, ini adalah dia punya handbrake. Bapak besar dia punya handbrake ni, panjang betul. Ini tempat, ini adalah cup holder dia. Masa zaman ni dia orang guna macam ni lah, so kiri kanan. So kalau katalah korang pakai cawan kecil ke, so ni korang pulas lah, so dia boleh fit kan between the cup holder. Okay, pandai juga design Honda masa zaman ni. And ini benda yang sekarang dah tak ada, ashtray untuk smokers. Eh, yang ni korang boleh tarik dalam, tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia punya center armrest, dia punya space tak besar mana sangat, tapi okey, memadai. Tapi benda yang best yang ada pada kereta-kereta lama ni, dia punya plastik material ni, you boleh rasa yang dia betul-betul high quality. Tak sama macam kereta-kereta sekarang ni, yang mana plastik tu, you bila you ketuk, you boleh rasa yang benda tu kosong, lepas tu plastik dia nipis. Yang ni, bila you dengar bunyi dia, you dah tahu dah, ni memang tebal plastik dia. Walaupun ni dalam dia kosong, tajam, tapi you tahu yang ni high quality plastik. And dia punya armrest ni ada dua. Satu, maybe you nak taruh kad ke smart tag apa semua kan, jadi you boleh taruh smart tag kat sini lah. So itu je untuk bahagian depan. Kereta ni basically pretty basic, dia tak ada fancy-fancy gadget macam kereta zaman sekarang lah. Kereta ni memang betul-betul straightforward. This is kereta untuk dipandu. And untuk dia punya seat, dia datang dengan design semi bucket. Basically bukan semi bucket pun lah, dia macam normal seat, tapi dia buat design macam sporty sikit. Sini dia punya bolster ni tebal sikit. Lepas tu ada design tak petak ni. Zaman ni memang famous lah design macam ni. Kali imbas macam nampak macam Recaro pun ada, tapi bukan lah, this one memang original daripada Honda. And untuk seat belakang, untuk seat belakang ni saya rasa tak berapa sesuai untuk dewasa, tapi untuk kanak-kanak short journey saya rasa okey. Sebabnya saya 1.8 meter. Tengok kedudukan kaki saya macam mana. Ini memang tak ada support langsung. Katakanlah kalau tiba-tiba si driver ni terus rapat kat sini, ini saya punya lutut tau. So saya ada lebih kurang tak sampai sejengkal pun. Kalau dia nak ke belakang ni, saya rasa memang tak boleh langsung kalau saya nak duduk kat sini. And headroom, this is my worst nightmare man. Okay, saya tak boleh survive kat sini. Okay, seat dia melengkung macam ni. And dekat belakang ni ada cup holder sebelah sini. So ni ada apa, ni ada ashtray juga. Orang dulu memang suka merokok kat sini eh.
dalam kereta Turbo S3. So dia cakap kalau saiz macam saya memang tak muat lah. Kalau budak-budak untuk short journey mungkin okey. Long journey pun diorang pun mungkin okey lah. Tapi mungkin dah rasa sesak dekat belakang ni. Tak ada center armrest kat sini. Tapi dia punya seat material ni memang best. Dia nak kata baldu, bukan baldu. Tapi the fabric ni memang nice lah. Dia nampak very high quality punya fabric. Saya ada satu benda yang saya lupa nak tunjuk. Dia punya boot space. Okay, so ini dia punya boot space. Saya rasa tak besar mana pun, lebih kurang dalam berapa ni, 300 liter for my second. Tapi yang buat dia mengganggu tu bila ruang tayar ni, dia jadikan space tu sempit lah. Kalau nak bandingkan dengan kereta-kereta moden, I rasa Honda did a very good job nowadays lah. Sebab dia dapat bagi leg room yang besar. Lepas tu boot space pun dia bagi besar juga. Right. So what do you guys think about the old school Honda Prelude BB6 tahun 1996 ni? Kalau lah kereta ni ada sekarang ni, you guys rasa you guys dapatkan atau tidak? Ini adalah salah satu model coupe yang pernah wujud dalam keluarga Honda lah. Sebab sekarang ni dia banyak buat sedan, kecuali itulah S960. Itu pun dah stop dah last time. Tapi yang S960 tu memang tak boleh compare dengan ni lah. This one is way more practical than compared to that. So kita buat one walk around, so you guys boleh enjoy the view. Tengok kereta ni. Kereta ni dalam mudah, saya tengok last time price lebih kurang dalam RM60,000. Pristine condition, sama macam ni. Yeah, everything is still original. Spoiler rim original, fabric dekat dalam tu masih lagi original, engine pun original. And apa kata jom kita pergi try test dia punya engine ni, tengok padu ke tidak. Let's go. Kasar macam VTEC-VTEC yang latest yang ada sekarang tau. Yang tu memang betul-betul dia meraung. Tapi yang ni kita dengar subtle je VTEC dia. Tapi bila VTEC dia kicks in, dia dapat rasa yang kereta tu melonjak sikit lah. Right, so itu je lah yang kita boleh test ni. Saya pun tak berani nak buat lebih-lebih sebab kereta ni kereta lama. Spare part pun kita tak tahu macam mana dia punya condition apa semua. So balik pada tempat tadi. So, what do you guys think tadi kita dah test kereta ni? Macam okey tak okey? Dia punya nak dapatkan dia punya VTEC buka tu pada saya agak tinggi juga. Sebab lagi satu sebab kereta ni auto kan, and then jalan pun tak berapa panjang. So itu je yang kita dapat. Bagi saya engine H22A ni memang cukup padu lah pada zaman ni kan. Tapi untuk masa sekarang ni, average performance wise tak terlalu kuat sangat. Kalau untuk highway driving apa semua, untuk cruising apa semua, memang best. And pada korang yang suka konten-konten macam ni, do let me know in the comment section below. Kita nak end kita punya video ni. Tapi sebelum tu, you guys jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ni. I'm Ik signing out from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye-bye.